Pok, ngutang ya. Ngutang lagi. Jangan kenceng-kenceng, Pok. Ngutangnya kan cuma sedikit. Dikit apaan? Emang utang-utangnya kemarin gak lo hitung? Utang lo tuh di warung gue udah segunung. Kalau gak punya duit, jangan belanja dong. Pok, ngomong gak usah kenceng-kenceng. Buatnya orang kaya, pasti dibayar utangnya. Orang kaya kok ngutang? Ih, nyebut banget sih. Mas Yahya, dia mau ngomong sama ibu sama bapak. Iya, tapi bentar ya. Ibu, Aska itu akan nikah sama orang kaya. Dan gue punya mantu orang kaya. Dan gue bakalan kaya. Nggak kayak lu semua, mantunya miskin. Bu, udah ya, Bu. Bu, untungnya ada Aska. Kalau enggak, bangkrutnya warung saya. Iya, untung Aska nggak kayak ibunya ya. Om, Tante, saya sama Aska ini kan udah sering kenal. Nah, kedatangan saya kemari, saya ingin menyampaikan kepada Om sama Tante kalau saya akan melamar Aska. Sebelum orang tua saya secara resmi melamar Aska. Alhamdulillah, Bapak sih bahagia. Tante mau kalau kamu nikah sama Aska, kamu itu nikahnya di gedung yang mewah dan besar. Terus kamu juga pakai wedding organizer supaya keren dan kamu juga nggak repot. Nanti makanannya jangan satu macam loh. Harus ada daging kambing, daging sapi, daging ayam. Terus minumannya macam-macam. Ada jus, ada kopi, ada teh. Jadi orang itu banyak pilihannya untuk makan dan minum. Jangan lupa juga ya, nanti kamu bikin panggung yang besar di depan. Biar nggak bosan pakai live musik. Soalnya tante itu akan mengundang 1000 undangan. Ribu orang. Bapu, banyak benar sih. Pak, teman sosialita ibu tuh banyak. Semua harus diundang. Gimana Yaya? Kamu sanggup? Maaf, Tante. Pesta semewah itu, terus 1000 undangan, uangnya dari mana ya? Kamu yang harusnya mikir. Kenapa kamu malah tanya tante ya? Kamu usaha. Bu, uangnya Aska juga kan gak sebanyak itu. Ibu gak mau tahu. Kamu itu anak perempuan ibu satu-satunya. Jadi kalau kamu nikah, harus pesta yang mewah dan besar. Ibu mau mengundang semua orang. Biar orang-orang tahu dan kita juga jadi terpandang di mata orang-orang. Iya, Bu. Tapi gimana caranya Mas Yahya itu dapetin uang sebanyak itu? Ya dia usaha dong. Pinjam uang dari bank, atau kamu juga bisa pinjam uang dari kantor, atau jual aset-aset kamu, ya apalagi tuh. Bu. Udahlah Pak, Bapak gak usah ikut campur. Di rumah ini ibu yang ngatur, udah mau diem aja. Gimana Yahya?
soal ibuku tadi. Gak apa-apa kok. Kalau kamu gak sanggup, ya udah gak usah dipaksain. Kamu tenang aja. Aku akan berusaha. Kalau aku gak paksain, sebentar kita nikahnya kapan? Kewajibannya Yahya. Kalau cinta ya harus dipaksakan. Mana sih, Bu? Ya tapi nggak gitu juga kali, Bu. Kalau Yahya mau nikah sama kamu, semua persyaratan ibu harus dipenuhi. Kamu bayangkan, kalau 1000 undangan datang dan tiap orang memberikan uang 50.000, berapa uang yang kamu dapatkan? Tapi uangnya Mas Yahya nggak sebanyak itu, Bu. Tabungannya aja gak cukup. Yahya punya tabungan. Hei, Bu Reni! Bu Reni! Bu! Bu Reni, keluar, Bu! Bu Reni, keluar! Aska, kamu temuin tamu yang di luar. Bilang ya, ibu udah beberapa hari gak pulang. Ayo saya temuin. Ada apa ya, Pak? Kami mencari Bu Reni. Kamu pasti anaknya, kan? Cepat suruh keluar Bu Reni. Mana Bu Reni? Kenapa bapak-bapak mencari ibu saya? Ibu lo tuh tukang bohong. Katanya mau bayar, bayar, bayar. Mana sampai sekarang belum bayar? Udah 3 bulan dia nggak bayar-bayar. Udah, cepat. Ibu saya nggak ada. Lu jangan bohong. Gua tahu kalau ibu lo ada di dalam. Cepet panggil ibu lo. Bu Reni! Siapa kalian? Pergi kalian! Pergi! Ini rumah saya! Saya akan panggilkan polisi kalian. Kalian sudah masuk halaman rumah saya dan berbuat jahat, berbuat kasar sama anak saya. Pak! Kalau minggu depan istri lo kagak mau bayar, gua bisa lebih kasar dari ini. Ayo, bro! Cabut! Kamu gak apa-apa? Hah? Gak apa-apa, Pak. Ayo, ayo masuk. Bu, ibu. Hah? Aska, gimana? Hah? Orangnya udah pergi. Ibu ngapain ngumpet di situ? Ya sembunyilah. Kok nanya ngapain? Bu, ibu ngapain sih, Bu? Beli handphone bagus-bagus kalau nggak bisa bayarnya. Orang tadi tuh nagih cicilan ibu. Sadar diri aja, Bu. Buat apa sih kayak gini terus? Kita itu bukan orang kaya. Kamu tuh jangan sok menasehati ibu ya. Aska, Aska. Udah, biarin aja. Bu, jangan terlalu kasar sama anak, Bu. Udahlah, Bapak nggak usah ikut campur. Jangan sok menasehati ibu juga. Seharusnya Bapak mikir. Bapak cari kerja, jangan kelamaan nganggur. Malu diomongin sama tetangga. Cari uang, kita perlu makan. Wow, sih ya. Serius lu, Mbak? Mau minjem duit sama gue? Iyalah, Tina, lu kan sepupu gue. Jangan pelit-pelit. Gue tuh bingung mau pinjem sama siapa lagi. Ya udah ya,
gue bantu lo. Nah gitu dong, bantuin gue. Gue tuh sebel banget sama si Bu Rodia. Masa dia tuh nagih utang pakai debt collector? Emangnya gue nyicil motor? Tapi lu jangan lupa, bisnis gue itu rentenir. Tahu kan, ada bunganya. Dan bunganya itu sangat gede. Iya, gue ngerti. Tapi kan gue saudara lu. Itu bunganya jangan gede-gede ya. 15% boleh kan? Yaudah, iya. Gak apa-apa. Gue minta lu jangan sampai telat. Kalau lu sampai telat, duit gue bakalan beranak terus. Iya, gue ngerti. Gue janji. Pasti bakalan bayar waktu tepat pada waktunya. Ya? Tahu nggak, itu Bu Reni utangnya makin banyak aja. Ah, masa sih Bu? Iya, udah mana-mana utangnya. Permisi, orang kaya mau lewat. Kerja kagak, shopping mulu kerjanya. Iya, tahu tuh duit dari mana ya Bu Reni ya? Alah, ibu-ibu, paling juga ngutang. Iya. Amin-amin saya ngutang. Tahu nggak, suami saya itu kaya kontraktor. Uangnya banyak, jadi wajar kalau saya itu shopping-shopping. Hah, kenapa? Sirik ya? Aduh, Bu Reni. Kontraktor sih kontraktor. Tapi kalau udah gak kerja, apa iya ada duitnya? Hei, kalau ngomong jangan sembarangan ya, so tau. Bu. Bu Reni, mana yang 2 juta? Eh, Bu. Baru sisa utang 2 juta aja, tadinya sampai teriak-teriak kayak gitu. Malu aja. Iya, saya bayar. Cuma 200 ribu. Bu, masih bagus saya tuh punya etiket baik untuk membayar utang ibu. Saya cicil 200 ribu. Ini masih sombong aja, sombong bentak-bentak. Udahlah, nanti saya bayar. Sekarang saya mau pulang, mau mandi pakai sabun yang mahal, yang dari luar negeri. Soalnya saya tuh takut gatel-gatel, alergi ngomong sama orang miskin. Saya utang. Habisnya aku tuh kesel ya sama kelakuan ibu. Ibu tuh harusnya tahu kalau Bapak itu lagi nggak ada kerjaan. Tapi ibu malah hutang sana sini. Aku tuh malu ya, aku tuh ditagih. Mau bayar pakai apa ya? Ibu kamu dulu itu nggak begitu. Tapi setelah dia nongkrong sama teman-temannya yang orang kaya itu, ibu kamu tuh jadi malu. Terus jadi dia ikut-ikutan deh jadi sok kaya gitu. Tapi gara-gara ibu, pernikahan aku sama Mas Yahya itu tertunda ya. Udah, kamu gak usah khawatir, ya. Nah, sekarang kamu duduk dulu. Tenangin. Udah, jangan nangis lagi. Ayo duduk. Eyang kamar dulu ya. Jangan nangis lagi. Nih, Eyang mau kasih unjuk ini. Ini penanggalan dari Eyang kakung kamu. Eyang gak akan pernah jual. Itu tanda bukti setia Eyang sama Eyang kakung kamu. Tapi sekarang, Eyang kasihan sama kamu. Kamu dikejar-kejar debt collector. Iya kan? Sekarang kamu ambil, kamu jual, kamu kasihkan sama ibu kamu, biar dia lunasin semua utang-utangnya. Nanti sisanya bisa kamu pakai buat kamu menikah. Jangan Eyang, ini semua kan punya Eyang. Biarin aku yang usaha buat bayar utang ibu. Raska, kamu tuh beda sekali dengan ibu kamu. Sifat kamu seperti berlian. Eyang sayang sama kamu. Aska juga sayang sama Eyang.
Ibu boleh nggak tahu di mana kantornya Yahya? Untuk apa, Bu? Justru Ibu itu mikirin kalian. Ibu mau ketemu sama Yahya di kantornya, mau mencari solusi untuk pernikahan kalian. Ya kalau memang misalnya Yahya itu nggak mampu, Ibu mau tahu mampunya berapa. Bener, Bu. Bener. Ya udah nanti Aska WA-in ya, Bu. Soalnya Aska buru-buru mau kerja. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahya, saya itu sebenarnya orang yang tegas dalam berpendirian. Tapi, memangnya berapa sih jumlah uang tabungan kamu itu? Ya, paling 75 juta, Tante. Oh! Memangnya kenapa, Tante? Gini, Yahya. Tante itu butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Meminjamkan uang. Berapa, Tante? Gak banyak. Ya, kamu boleh minjemin 25 juta, 50 juta, atau berapa aja deh. Mas, kamu dari tadi kok diem terus? Ada apa sih? Ada apa-apa cerita sama aku? Kayaknya rencana pernikahan kita akan ditunda lebih lama lagi deh. Ditunda? Bukannya Mas punya tabungan? Iya, tabungan sih ada. Ada hal lain yang harus aku selesaikan lebih dulu. Hal lain apa lagi sih, Mas? Tolong jujur sama aku. Kasih tahu yang sebenarnya. Tadi siang, apa benar Ibu datang ke kantor kamu? Ibu datang kantor. Ngapain Ibu ke kantor kamu? Ya, biasa, datang ngobrol. Ya, pokoknya intinya Ibu itu setuju kita nikah dengan budget seadanya. Budget seadanya berarti kan kita bisa melaksanakan pernikahan dong, Mas. Bukan ditunda. Kemarin aja masih utuh. Terus sekarang Mbak mau minjem lagi? Tapi gue butuh duitnya, Tina. Gue tahu lo butuh. Tapi kalau kayak gini caranya, gimana gue mau ngatur keuangan gue? Lagian lo buat apaan sih, Mbak? Ini gue nanya lo sebagai saudara ya, bukan sebagai orang lain. Gue butuh duit itu buat biaya pernikahannya Aska. Duit gue itu gak cukup. Sebagai ibu, gue tuh ingin memenuhi keinginan anak gue. Gue gak tega. Ya, anggap aja lo tuh bantuin ponakan lo sendiri. Lu gak usah pelit-pelit, kenapa sih? Ingat ya, usaha lu bisa maju, duit lu bisa banyak, itu kan gue yang promosiin. Yaudah ya. Nah, gitu dong dari tadi. Gue udah banyak bantu lu ya. Dan gue minta, lu jangan ungkit-ungkit masa lalu yang lu ngebantuin gue. Semua ini gak gratis, ada bunganya. Duit gak ada kata saudara. Kalau lu gak bisa ngelunasin, gue bakalan perlakuin lu sama seperti orang yang lain yang minjem sama gue. Iya, Tina. Gue pasti bayar. Lu gak usah khawatir, ya.